Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vlog sekali ini kunjungan ke kebun Pak Herman. Iya, Pak. Pak Herman Sinulinga ya, di kalau tidak salah maaf ya namanya. Di desa daerah yang besar itu. Iya, Pancur Batu ya. Lewat lagi Pancur Batu, saya pun lupa nama tepatnya. Nah, ini ya. Seperti apa penanganan wajib tega dari kecil yang ada di kebun. Tambah besar ditambah masalah. Pak Herman, selamat menyaksikan. Iya, cabangnya ke dalam. Bawa dulu bang, bawa dulu. Jadi nggak koyak kulitnya. Bawa dulu di ya. Jadi nggak koyak. Nah, tuh. Nah, terang deh kan. Bagus sekarang daripada nanti. Nanti lihat pertumbuhannya. Nah, kayak ini kan batang utamanya hampir hilang ini. Ini ya? Ya ini. Ini tiga yang naik. Nah ini lihat tuh udah koyak ya. Iya, tuh. Iya. Ini contoh. Jadi yang ini aja dibuang yang tengah. Ini sini lah ya. Iya betul. Miring bang. Iya. Ini contoh ya. Jadi yang naik-naik gitu ya nggak perlu lah. Nah. Jadi perkembangannya bagus cabangnya nanti. Tuh. Biar aku juga terang. Biar ngerasain. Aduh, berharapin kau. Gara-gara kau lah. Bang, ini buang aja nih satu nih. Ini? Iya. Tuh, abang coba lihat nih. Ini. Udah pecah kan? Udah koyak. Harus tega ya Pak Engki ya? Harus. Harus tuh. Tega, walaupun segini, demi kebaikan bersama. Iya, sekarang sedih, tapi 3 tahun lagi nanti lihat. Tiga kau senang gue, Pak ini. Karena memang betul, dia pasti akan pecah dia gini. Itu udah retak itu. Iya. Nah, jadi ini super tembaga nih. Ini? Mm-mm. Ini berarti dari bapak lah. Iya. Ini namlung. Nah, ini yang kita bingung di kerjanya ini. Mana? Tadi ini. Gini nih. Bang. Siapa yang bisa sini sambung pucuk? Suruh sambung pucuk nih. Sambung pucuk? Iya nih. Suruh top walking. Udah gede itu. Soalnya kok dibuang nih gede nih. Ini dari sliding nih tumbuh ya tuh. Tuh. Jadi sama pusatnya maksudnya gimana deh ini? Nanti top walking ini di sini disambungnya ke atas. Oh. Jadi nggak perlu dibuang. Top walking namanya? Iya top walking. Coba abang cari siapa yang bisa sambung. Anto lah. Anto udah suruh bayar aja bang. Sayang kok dibuang. Galang. Apa? Pokat. Sama aja. Sama. Bayar aja sekalian nanti lihat yang lain mana mau di top walking lagi. Tuh ya, ini yang aslinya nih. Tapi Pak, dia buahnya namanya rajin gitu ya. Iya. Ini kedua kalinya keluar bunga kayak gini. Iya, dari batang aslinya kan. Karena batang aslinya udah mau KO nih. Oh iya. Udah mau KO, udah mau mati. Kalau kita tebang ini gimana ini? Apanya ditebang? Batang besarnya ini, yang slidingnya. Justru itu suruh sambung dulu. Suruh top walking dulu. Sambung pakai oci kayak pakai Musang King baru ditebang atasnya. Pucuknya. Kok ini ditebang udah terlambat nih. Dia hanya ini batang utamanya ya, nih. Nampak, pokoknya nih, nampak ini kan. Iya nih, ini dia nih batang utamanya. Iya, kecil. Namanya beda warnanya. Top walking itu jalan satu-satunya. Nanti suruh dia top walking di sini di atas ini. Ya. Sini. Ya benar. Ini ya suruh dia sini ya. Oh sini. Ya ini. Jadi ini dua jadi. Lah. Hah? Ini nanti jadi. Buang. Tapi di sini Pak nanti toko. Iya. Berarti ini adalah. Ini hah? yang ini dibuang nanti. Oh, dibuang juga. Ini cabang ini. Oh. Yang ini di toko king. Iya. Jadi satu. Cabang
dari situ ke bawah di dibuang semua. Buang. Yang lupa bagian Bang daripada sia-sia bagi. Iya, daripada sia-sia. Sayang kalau dipotong pun sekarang itu enggak bakalan bisa normal lagi tuh. Untuk top walking ini sekarang masalahnya nih, enggak banyak sini yang pandai. Abang jemputlah orang dari Medan satu yang biasa bikin bibit. Coba nanti saya kasih nomornya Pak Iksan ya. Orang mana? Tukang bibit kawan di Medan maksudnya? Iya, Medan. Oh, boleh, nanti. Boleh. Siapa tahu butuh bibit mah dia aja pun bisa. Kalau yang dibilang di sini tadi kurang suruh pula aku itu. Udah nanti saya kasih. Orang enak, orangnya baik. Nah, kayak ini ya. Cakep. Cuma cabang yang ke atas terlalu banyak nih. Nih. Ya, harusnya diikat. Coba saya beresin nih. Pegang, Bang. Aku videoin ya. Oke. Nih ya, cabangnya enak. Ahlinya nih, turun tangan langsung nih. Ahlinya. Ini cabangnya yang naik nih, nah. Seperti ini ya, terlalu banyak. Ya, tak kurang kada ya. Satu. Cabang juga ya? Iyalah, ngapain double-double situ? Pak mau suruh, sanggup Pak? Satu ya. Tuh, mulai terbuka ya. Yang kayak ini pun maunya diikat aja nih. Nah, gini ya. Nanti Pak. Oh, diikat taruh ya, di bawah. Iya, diarahin ke bawah. Nah, ini dua. Sini Abang lihat dulu di sini. Nah. Ini jadinya batang utama ini. Batang utama kalah besar mah ini kan? Iya, benar. Jadi cabangnya yang naik, betul. Jadi cabangnya yang besar. Iya. Jadi batang kalau dibiarkan, ini dibiarkan, ini enggak dibuang. Ini mati nih. Oh iya. Jadi mati ini jadi nanti kayak keris gitu. Aduh, ini lah. Jadi yang seperti ini jangan ada naik lebih dari satu batang. Cara potong pun gitu, bawa dulu. Oh, bel jangan tadi kulitnya ya. Iya, bel jangan koyak kulitnya. Itulah kalau Bapak kemarin. Kalau kan kami udah salah selama ini terus ini. Itu semacam tumas air dia, Pak ya. Iya. Cabang boleh ke samping tapi bukan ke atas. Nah, jangan takut Abang seperti ini. Ini nanti bakalan jadi tunas-tunas bagus nih. Jadi turun. Ya iya. Ini mana boleh ada nih. Ya ketawa kau bet. Ini dulu enggak diikat. Nih. Begini-gini pun dia turun kadang. Nah. Mama nak sana. Mana? Jadi mau 40 hari. Dah cukup itu dulu, jangan sebanyak-banyak ya. Nah ini contoh ini Bang. Ini juga ya? Iya. Ini contohnya. Oh masih mumpung masih kecil ini ya. Inilah dia akibat. Jadi, iya potong cucu. Jadi dari kecil ini harusnya dikurangin. Dari kecil jadi enggak tega kita ya kan. Jadi mana yang dibuang ini Pak? Itu yang berok itu ha. Ah itu. Oh sama kayak tadi lagi ya. Iya. Tak kali Pak tuh. Masih sanggup itu. Sanggup lah. Potongnya pakai teknik. Dia sambil didorong sambil dipotong. Nah ini. Tengok kemauan. Belajar kan kemauan. Aku dah. Masa aku juga lagi ngurus yang gini-gini. Aduh ampun aku gini. Bapak perhatiin ya Pak ya. Satu aja naik tuh. Nah ini Pak, ini contohnya nih sekarang ini. Ini contoh kan terlalu tinggi nih. Ya. Iya kan? Ya kita potongnya di sini aja nih. Nah. Tar Pak. Nih. Itu situ Pak. Iya. Tar. Oke Loh, Pak. Nah, okay. Nanti saya jelasin apa sebab. Nanti ini cabang ini walaupun gini ini bakalan naik. Nah, yang diharapin nih 1 2 terus ini cepat besar. Jadi nutrisi larinya ke sini nih. Ke atas ini nutrisinya. Oh. Nanti Abang lihat ya buktinya. Ini yang ke dalam buang aja dah. Nah. Nih, ngelawan nih. Iya. Enggak boleh ada yang ngelawan ke dalam, boleh dapat lah kalau gitu ya. Ngerti ya. Pokoknya naik satu lah yang terbaik istilah di sini iya, gitu. Iya, benar. Nah, ini cabangnya ke dalam nih. Iya. Oh. Itu aja. Cabang ke dalam pun dibuang ya. Iya. Karena dia mengganggu pertumbuhan yang sama.
Harus tega. Harus aja. Tega. Gue nengok kopak ini pruning pokok, gue mempang sana gue. Tapi lihat pertumbuhannya kan? 2/3 di tepang. Nah gini lah, nah. Udah. Nah, jadi kalau ini nggak apa-apa, yang penting dia jangan lebih tinggi dari batang utama. Utama ya. Kalau lebih tinggi wajib dipotong separuh kayak atau total gitu. Nah ini. Oh, ini tinggi sendiri tuh Pak. Ini buang nih. Oh. Jadi dia ini nanti ini, pemongan, jadi burung. Pemongan. Nggak boleh dua di atas Pak ya. Nggak boleh. Pas. Oh bisa. Satu. Tetap satu dia. Wah kalau gini banyak kerjaan ini. Kalau ini gimana Pak yang ini nih? Ah, ya dikurangin. Dikurangin juga ya? Jangan semua tapi dikurangin. Nah. Udah gitu aja dulu, jangan langsung habis gitu. Habis nanti stres pohon. Selain stres dia bisa kena jamur upas. Satu lagi kan Pak, ku tengok si Ike Rasman itu Pak. Contoh lah kan, misalnya inilah nih sekarang contoh nih kan ini. Mana dia bilang yang di pruning ya? Ah ini lagi dekat ini kan ya. Tar. Dia di gini kan ya Pak? Dibersih ini Pak? Itu bisa untuk supaya daun-daunnya bersih. Apa kira-kira cuma, maksudnya? Cuma itu untuk pohon yang lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Oh iya memang dia udah besar. Nah kalau kecil gini dibersihkan gini, ini jamur upas. Jamur jadinya. Nanti jamur upas ini. Jadi dia kena cahaya matahari, kena hujan. Keluarlah jamur itu, jamur upas tuh. Matahari, hujan, jadi jamur. Jadi, dia. Jadi. Ini jamurnya bukan ini kan Pak, putih-putih ini bukan kan? Bukan. Ini merah. Ini memang ciri khasnya durian, nggak bisa hilang. Ciri khas durian itu namanya. Jadi jamur gitu ya. Ini bagi serasa Bang, sih agak coklat di sana negara agak merah nah. Oh. Ada beselimut jamur merah nih. Iya, ada situ. Itu bakalan mati tuh cabang. Itu gimana kita potong juga lah. Jangan. Jangan semua di. Tapi dia bakal mati juga. Dibersihin. Bukan semuanya kena dipotong semua mati lah. Justru dia harus dibersihin. Pakai sikat gigi, beli baking soda. Satu on campur di air satu gayung. Celup sikat gigi, gosok di. Yang mana dia, Pak? Boleh. Nanti daripada aku enggak tahu maksudku. Yuk. Ih, tadi belum dilihat rupanya. Enggak, tadi ya sini kan ronjar kita tunjukin juga. Pause dulu, Pak. Enggak usah. Tadinya bisa jadi, Pak ya. Iya. Iya, itu paling penting soalnya itu. Banyak pohon kecil pada tempat mati ya karena itu. Nah, ini kan gara-garanya kurang daun nih. Ini kan kurang daun. Mana yang Bapak masuk tadi? Oh ini merah-merah ini. Iya. Ini. Iya. Makanya ini kan kena cahaya matahari nih. Ini retak nih Pak. Mana retak ini? Enggak apa-apa. Ini retak pertumbuhan. Oh ini yang beda dia nih ya. Beda. Nah ini jamur. Kalau dibiarkan cabang ini kering, mati. Mati, kering. Nah cara salah satu obatinnya itu tadi baking soda. Ditaruh air, dibros. Iya. Ambil sekali celup. Nah kalau itunya jangan dipakai lagi. Sikat gigi jangan dipakai. Oh iyalah, orang. Iya. Oh no. Ya? Mana ini? Aku yang baca apa kalian ini? Man, iya, mana? Kenapa enggak mau ikut? Kalian yang perlu ini. Surman. San. Sayang Bang harusnya yang seperti Bapak ini. Bapak ini jauh-jauh dari Banten ini. Man. Seperti ini jangan ada boleh pruning dulu. Oh. Jangan ada. Apalagi musim hujan, Pak ya. Iya. Namanya pari ya Pak. Oh. Coba nomor satu dulu. Mana Isan tadi? Biar tahu dulu. Sini. Ini jamur ini. Iya. Ini kok nggak dibersihkan cabang ini bakal mati nih semuanya. Iya. Nah. Ini siapa tadi pruning ini? Hah? Abang, ayah. Oh. Nah cara bersihkannya itu ambil baking soda, soda kue itu, celup di satu on, celup di air satu gayung. Diaduk baru pakai sikat gigi disikat. Iya. Kalau enggak bakalan hilang. Sikat itu bisa hilang. Nah, apa penyebabnya ini? Ya itu karena di pruning total. Jadi dia kena cahaya matahari. Oh. Cabang ini terus kena hujan, air hujan udah jadi. Membusuk dia. Iya.
Udah, ini tahu ya Bang Nok ya. Maksudku nanti kalau jumpa yang begini, ini berarti jamur. Jamur rupas. Baking soda, taruh air di brus. Iya. Ah, terus ada pruning coba. Kalian ikutlah biar. Iya, kita belajar. Pruning kan harus ikut. Kalau aku nanti ngajarkan kalian pun enggak. Kita enggak nyambung. Kalau jamur seperti itu. Merah, kalau enggak cepat merah gitu. Iya, kalau enggak cepat mati. Jamur merah gitu. Ah, kayak gini Pak Hengki, gimana ini Pak? Ini lebih gila lagi Pak ini, dekat dari tanah ini. Buang. Yang mana buang? Itu yang paling bawah. Ah, yang dua ini? Enggak, ini lagi juga video ini. Hah? Yang dua ini V juga ini, ah, ini. Tunggu, kita lihat dulu mana yang bagus ya. Cara lihatnya, jangan dari dekat aja, dari jauh juga Bang. Mana batang yang paling lurus? Inilah. Ah, ya udah, berarti yang lain buang. Berarti ini buang juga? Iya. Ya Allah, Pak. Iya. Wajib tega. Iya. Wajib, tapi ini Abang tandai nanti 3 bulan lagi seperti apa pohonnya. Jadi deal ini. Deal. Dari bawah dulu loh. Dari bawah dulu biar enggak koyak. Itu pun pelajarin ya. Nah, itu dulu. Dari bawah dulu dia biar jangan kulitnya terkopek kayak tadi. Betul. Jangan terlangsung. Lagi, lagi. Nah, dari atas. Udah dari atas. Atas lagi. Gini. Nah, tuh. Banyak ya gini Pak kita yang sini. Ini buang aja dari kecil. Iya, tapi enggak mati tuh Pak. Enggak, malah tambah cepat subur. Enggak mati aja lah kalau soal. Enggak. Tega udahlah. Ini penyala. Nah, iya. Ini namlung nih. Jangan dekat-dekat noh. Ah, ini Pak, ini apa ini kalau gini ini? Itulah apa? Jamur putih itu. Fungsi dia kalau ini berarti. Urakon aja. Urakon. Sama perekatnya ronstik. Selesai itu. Makanya wajib seminggu sekali, Bang. Iya. Semprot. Bukan gitu, Bang. No. Dari luar aja, dari luar. Dari itu enggak bisa dari dalam. Nah, gitu. Tapi sambil dipegang. Itu pun harusnya dia jangan datar gitu dia, agak ke bawah. Miring harusnya. Ya. Miring dia. Kan terjadi kemarin kan. Jadi air itu enggak nampung apa di situ. Dia. Coba perbaiki aja. Iya. Saya panti dua kali kita, ya kan. Putusin dulu. Nah, udah. Nah, angkat. Miringkan dia dah. Nah, tuh ya. Ini kan gini maksudnya. Iya. Nah, ini ya. Jadi ya kawan-kawan ya, kita lihat nanti ini. Biar enggak nampung air dia. Setiap kali pemotongan cabang gini wajib miring ya. Iya. Udah aku bilang wajib kemarin. Miring. Super tembaga nih semua nih ya. Oh, namlung nih. Namlung. Yang mana lagi? Itu Putri Dewi, Pak. Putri Dewa. Dewa ya itu. Yang mana lagi? Di sini dapat banyak, Pak, yang aneh-aneh, Pak. Ah, ini. Ini buang aja dari sekarang nih. Apa itu, Pak? Ini cabang-cabang bawah nih. Ini yang bertanam ini. Enggak apa-apa, buang. Ini yang tadi saya bilang apa itu, Pak? Bintana itu. Buang aja biar nutrisi ke atas. Mana tadi Bang Nak? Itu yang paling bawah buang. Inilah Pak ini, Bapak tengok ini. Dari 36 titik ini Pak ini. Bintana semua di sini khusus ku taruh ini. Ini? Iya. Nanti kok berbuah jangan lupa ngundang. Hai. Udah pastilah. Tuh, ya kan? Di sana Pak seorang yang banyak aneh-aneh aku bilang ya. Iya. Enggak, maksudnya gini, ini tempat belajarnya gitu loh. Nanti di sana-sana juga banyak. Ah, itu. Masih potong itu kan? Iya, itu wajib. Ah. Aku bilang. Buang aja. Itu jadi buah juga patah tuh pohon. Ah. Dua-dua kalau enggak salah, dua-dua. Iya. Enggak, yang satu sana jangan. Yang ini aja. Kenapa gitu, Pak? Itu beda. Aja. Sini, sini saya kasih tahu. Makanya. Tunggu, Nok. Mana bedanya sama kita ya? Nah, ini bedanya. Yang ini enggak apa-apa, Bang. Karena apa? Walaupun dia berbuah, dia enggak akan kena tanah. Udah, kalau ini berbuah, ini belum berbuahnya udah dekat tanah. Apalagi udah digantung buah. Dia kena tanah. Jadi nanti nutrisi pun enggak ke atas, dia lari yang sini nih. Lebih subur cabang ini ya. Iya. Ya. Iya. Nah, kalau ini enggak apa-apa, ini tinggi. Iya, betul. Apa sebab saya bilang jangan dibuang? Ini cabang ini lebih pendek pada itu. Itu lebih tinggi, tapi kok ini tadi tinggi ini wajib buang aja. Oh, itu juga dia. Iya. Oke. Jadi potong ini. Potong. Iya. Nah, gitu cara potong betul. Bawah dulu baru atas. Maka enggak kepesit dia masuk ini.
Dah, dari atas. Balik lagi. Apa sebab seperti itu? Biar kulitnya jangan koyak. Tuh. Ada tekniknya, bukan sembarang potong. Sembelih ini Arya. Air yang sedang berbuah nih Pak. Ya, itulah aku bilang tahun ini ya. Ah, ini satu lagi penyakitnya sini Pak ini. Hitam itu Pak itu. Lalat buah. Lalat buah ya. Ini nggak pernah semprot sih. Nggak usah dibilang pun saya udah tahu nih. Bang, abang bikin perangkap lalat seperti itu. Ini botol-botol ini, iya. Jangan di sini. Jangan di sini, harusnya di pinggir sana. Karena apa? Lalat buaya datangnya ke sini, ke pancingan abang ini. Nah, ketika dia nggak nyangkut di perangkap itu, dia ke buah. Iya. Memang abang jamin tiap kali taruh ini lalat buah lari ke situ kan enggak? Berarti itu makanya. Memang ku tengok pun sejak taruh ini kita banyak hitam-hitam itu. Iya. Ngumpul dia di sini. Ini enggak sih Mama dulu enggak salah naruh ini waktu Mama yang iya lah ingat aku. Belum, ngumpul. Enggak, belum masuk. Nah, yang ini botol-botol kan. Iya. Iya. Nah, ini akan ya. Oh, udah bisa cabut lah udah. Ini enggak buat. Ah, ya. Tapi enggak apa-apa. Yang penting kita kan nantinya dapat solusinya kan. Iya. Itu yang penting. Pindahkan di ujung-ujung. Nah, untuk anti lalat buah, untuk pencegahan, abang bisa juga gantung terpal warna biru. Terpal biru? Iya. Pokoknya warna-warna biru, lalat buah takut sama yang warna biru. Oh. Orang yang pakai baju biru-biru cocok tuh. Iya. Tapi ambil aja, beli aja terpal biru digantung-gantung aja. Itu bisa dipotong ini? Bisa. Mereka takut. Mereka kok kena warna biru semacam kayak buta gitu matanya. Iya. Siapa yang abang lah yang ngeting badan kan? Oke kawan-kawan, sampai sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sana lahan itu.